Hai, dengan Amena di sini. Sekarang Amena bakal mainin Minecraft versi yang ini ya, 10.2. Sekarang baru mainin single player. Create new world, world baru. Amena bakal survival, tapi hardcore-nya. Jadi hardcore survival. Semi survival mode, look at the hardest difficult and one life one day. Ya, Amena hanya punya satu nyawa. Sekali wasted, langsung gak bisa respawn lagi. More world option, off, off, default, done. Yuk, sekarang kita langsung create new world. Kita lihat seperti apa worldnya. Mudah-mudahan tidak terdapat di pulau yang terpencil. I want so much coal. Untuk makanan, inginnya yang ini sih, banyak seed sama banyak binatang. Tapi nggak tahu nih, ini default sih. Nah, jadi nanti kita lihat di mana worldnya. Loadingnya agak lama, akhirnya kita lihat. Lumayan, bagus lumayan. Pertama ambil dulu kayu untuk buat crafting. Amena baru nyobain pakai chroma heal. Lumayan bagus juga sih tekstur resource packnya. Kalau dulu Amena suka pakai default. Kalau sekarang pakai raw stico, tapi nggak pakai efek yang aslinya, cuma resource pack lainnya. Sekarang pakai chroma heal. Lumayan enak juga. Walaupun masih belum terbiasa, ya nanti Amena mudah-mudahan terbiasa dengan skin dengan resource pack ini. Buat dulu plank, crafting table, stick. Oh iya, agak beda ini. Pickaxe kayu satu aja. Nanti Amena bakal nyari batu di bawah. Come on. Buat wow, banyak dirtnya. Cobblestone. Yang suka dari Chroma Hill ini cobblestone-nya bagus gitu, kotak-kotak. Tapi kalau yang biasa kan kayak biasa aja, terlalu bosen. Untungnya ini resource pack-nya inilah baru dan juga fresh lah untuk Amena deh. Kita ambil sampai beberapa puluh atau sampai pickaxe-nya hancur. Oh, nge-lag. Oh, ada coal juga, coal ore. Lumayan buat obor sama ini. Sama ini bahan bakar nanti untuk furnace, untuk oven. Udah ini ke atas lagi, kita buat pickaxe batu. Axe buat ininya, buat nebang pohon, buat scope juga. Buat pacul juga, karena nanti Amena bakal nyari seed buat untuk dijadiin ini, nanti buat wheat, jadi buat gandumnya untuk dijadiin bread atau roti. Sudah tahu di brick, sudah merah. Semakin menipis. Amena baru nyobain hardcore survival. Mudah-mudahan lancar. Walaupun hanya satu nyawa. Kalau dulu, udah break hand. Kalau dulu Amena mainin yang survival biasa. Belum pernah yang ini deh. Mudah-mudahan skillnya udah meningkat lagi. Udah lama gak main Minecraft ini deh. Nih kita buat pickaxe 2. Iya, 2. Stone X, Pahu, sama ini satu aja. Pedang juga perlu kayaknya nanti. Kalau ini, botol bor jaga-jaga.
Kita taruh amino suka di sini. Pickaxe. Shovel hoe. Sambil nyari makanan. Mudah-mudahan seed keluar. Oh, ada seed. Seed baru 2. Harus lama nih. Oh, ada babi. Lumayan buat makanan. Hello Mr. Piggy, I'm sorry I miskill you. Hop. Oh, Piggy, I'm sorry. Maaf kepada teman-teman yang suka main pig. You sacrifice for my survival. Come on pig. Oh iya. Come here pig. No. Nanti disisain buat di breed. Mudah-mudahan dapat ininya, wortelnya. Oh, ada kuda juga. Oh, banyak juga makanan. Kemarin buat ini, buat jadiin base di sini, dekat sama respawn. Oh, pig, come on. Ada domba juga. Amin harus buat sir dulu. Cepat. Buat furnace. Osh. Cobblestone. Osh. Satu. Ini baru. Kalau amin cari ininya. Cari besi. Mudah-mudahan ada. Oh ini. Iron ore. Dapat juga 2. Nanti kayaknya bikin shears dulu. Iya, yeah, bikin shears dulu, enggak ada lagi. Oh, kedengaran suara lava nih, harus hati-hati. Main juga harus bikin ember. Cobblestone, iron ore. Hi, Mr. Horse. What are you doing here? Oh, I'm wandering around, waiting for someone to ride me. Oh, you have a child too. Domba, Mr. Domba. Mau kemana? Mau kemana? Jangan kesini, Mr. Domba. Di sini ada lava, nanti kamu kebakar. Bulu kamu tidak dapat digunakan lagi. No, dude, I need that. Bukan. Never dig straight down. Ya, memang rule di Minecraft seperti itu. Kalau dulu sering, Amina sering digging straight down, tapi kemungkinan selamatnya sih memang besar, tapi sekarang lagi hardcore, jadi Amina gak bisa sembarangan. Udah matang. Ini iron ingot. Kita bikin shears. Oh, shears. Kita cukur. Oh, dapat 3, lumayan. Oh, bisa dijadiin kasur nih. Bisa selamat dari first night. Mudah-mudahan tidak ada creeper di siang hari. Kalau malam hari langsung tidur aja. Soalnya ini masih noob sih untuk peralatannya. Sini aja. Nyari seed lagi buat ditanam. Seed. Oh iya, ngebakar daging babi. Lupa. Seed ada 7, masih sedikit. Wow, udah kehilangan 3 hanger. Seed. Bapak domba, oh kamu masih belum botak. Oh, mau dibotakin bapak domba? Sini, botak. Keras. Sih udah 16, lumayan. Keras 16, kita mulai. Nanti kayaknya di sini aja nih Amina bakal buat ininya. Di yang dalam buat pertaniannya.
Oh, ini lavanya. Wow, so much lava. Ambil dulu dirt buat nanti dijadiin ininya, media tanamnya. Nambah batang. Tiga, lumayan lumayan. Sampai satu stack 64 aja Hamena bakal iniin. Bakal ngambil dirt. 57. Wow. Ada cave. Cave yang kelapa tadi atau bukan ya? Oh, yang tadi. Koordinatnya 245x, jetnya 268. Screenshot dulu, takutnya lupa nanti responnya sebelah mana. Mulai bikin. Oops, 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 oh oops, my accuracy. Ah, sebentar lagi tenggelam. Punten babi, punten pig. Oish. Punten babi. Punten, punten. Sana, sana, sana. Pergi, pergi kamu ke ameba. Pergi kamu ke ameba, ameba. Lima hangar udah kelewat. Nanti pas sudah ini langsung makan daging. Kayaknya tidur dulu. Wah, udah terlalu malam. Ya, cepat-cepat, gawat di sini. Persnaik mah sangat berbahaya, apalagi kalau hardcore. Musuhnya hard semua, satu kali mati, gak ada respawn lagi. Oh, berbahaya. Kita cobain apa bisa tidur. Kasur, kasur, kasur. Bukannya Amina mager, tapi Amina harus selamat dari persnaik. Ya, alhamdulillah. Persnaik telah dilewati.